Sekarang kita di sini belajar pertidaksamaan kuadrat. Di video ini kita mau lihatnya dari grafik ya, biar kalian bisa lebih ngerti. Pertama kita coba dulu tuliskan fungsinya. Jadi fx sama dengan misalkan x kuadrat ditambah x dikurang 6. Kalau fungsi kuadrat kayak gini, kita bisa cari tahu kan akar-akarnya. Jadi di mana harga x itu yang membuat y-nya itu sama dengan 0, gitu, atau efeknya sama dengan 0. Jadi kita bisa tulisin x kuadrat tambah x kurang 6 sama dengan 0. Ini akar-akarnya kan kalian bisa lakukan faktorisasi kan. Jadi angka apa yang kalau dikalikan itu 2 angka, kalau yang dikalikan itu sama dengan 6, terus ditambahin itu sama dengan 1 gitu kan, koefisien x di sini kan 1. Itu adalah 3 dan negatif 2 ya. Jadi x tambah 3 dikalikan dengan x kurang 2 gitu kan. Ini sama dengan 0. Nah, di sini jadi akar-akarnya itu x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 2 gitu kan. Ini x negatif 3 ini kalau dimasukin ke fungsi ini bakalan menjadi nilai 0 gitu kan. Kalau x sama dengan 2 juga bakalan membuat 0 gitu fungsi ini. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalkan fx-nya itu lebih besar daripada 0 gimana gitu. Misalkan jadi fx nih, kalau pertidaksamaan kan begini nih, fx lebih besar dari 0. Jadi maksudnya si persamaan ini bakalan lebih besar dari 0 itu kalau nilai x-nya tuh berapa aja gitu. Satu apa informasi yang bisa kita lihat dari penyelesaian persamaan kuadrat ini yang bisa ngebantu tuh x sama dengan negatif 3 dan x sama dengan 2 ini. Cuman ini bukan hasil akhirnya gitu ya. Ini baru akhir-akhir dari persamaan kuadrat, tapi bukan pertidaksamaan kuadrat. Kalau pertidaksamaan kuadrat kan kita maunya bentuk ini kan, x kuadrat tambah x kurang 6 itu yang lebih besar dari 0 itu apa aja solusinya x-nya itu yang bisa memenuhi pertidaksamaan ini. Nah, kita bisa menggunakan bantuan grafik di sini ya. Nah, ini ada grafik. Ini grafik tuh x kuadrat tambah x kurang 6 tuh kayak begini gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini kalau kita punya x-nya itu sama dengan 3 gitu kan. Di sini y-nya itu sama dengan 0 gitu kan di sini nih. Nah, kalau misalkan x-nya sama dengan 2, oh sorry, x-nya sama dengan negatif 3, y-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan 2, y-nya juga sama dengan 0 di sini kan. Terus kalau x-nya sama dengan 0, y-nya itu negatif 6 di sini kan gitu. Nah, sekarang kalau yang misalkan yang x kuadrat tambah x kurang 6 itu lebih besar dari 0 itu maksudnya apa? Jadi angka-angka fx-nya itu yang lebih besar dari 0 nih ya, yang ini nih saya mau kotakin. Fx lebih besar dari 0 kan gimana? Ini kan ini sumbu y ini kan bisa sama dengan fx gitu kan. Ya sama dengan 0 ya berarti yang atas ini kan. Yang atas ini terus sampai sana itu sampai atas itu terus itu kan lebih besar dari 0. Ini juga kan ini nih lebih besar dari 0 semuanya ini kan. Nah, yang lebih besar dari 0 ini bisa terbentuk kalau kita pakai x-nya berapa gitu kan. Kita bisa lihat di sini kalau kita pakai x-nya lebih besar dari 2, yang ini berarti kita bisa mendapatkan fx lebih besar dari 0 gitu kan. Yang ini juga kalau misalkan x-nya itu lebih kecil dari negatif 3, berarti kita bisa mendapatkan nilai-nilai fx itu yang lebih besar dari 0, yang ini. Jadi, penyelesaiannya di sini, jawabannya itu x-nya itu adalah x bisa lebih kecil dari negatif 3 atau x lebih besar dari 2 gitu kan. Kalau misalkan kalian lihat sini kenapa kok lebih besar 2-nya ini nggak masuk gitu ya. Jadi kalau misalkan di gambar ini tuh lingkaran itu tuh kosong, lingkarannya ini juga kosong. Jadi negatif 3 dan 2 tuh nggak termasuk karena kita pengennya lebih besar dari 0. Kalau kita misalkan memasukkan 2 gitu kan, 2 kan berarti hasilnya efeknya kan 0 kan. Padahal di sini kita bilang harus lebih besar dari 0, bukan nggak boleh sama dengan dari 0. Gitu. Sekarang kita coba yang lain ya. Misalkan di sini saya punya negatif x kuadrat kurang 3x tambah 28, misalkan lebih besar dari 0. Nah, ini penyelesaiannya apa aja? X nilai-nilai x apa aja yang bisa memenuhi pertidaksamaan ini gitu kan. Pertama kita nggak mau lihat ini negatif ini susah nanti kita faktorinnya. Berarti saya mau di sini itu dikalikan dengan negatif 1 gitu kan. Di sini dikalikan dengan negatif 1 itu hasilnya kayak gimana?
Berarti negatif x kuadrat kaliin negatif 1 itu kan jadi x kuadrat, ini jadi plus 3x, ini jadi kurang 28 gitu kan. Nah, kalau pertidaksamaan gini, angkanya ini lebih besar, kalau dikaliin negatif 1, ini kan harus jadi lebih kecil gitu kan, lebih kecil dari 0. Nah, sekarang setelah itu, kita bisa faktorin ini. Dua angka apa yang kalau dikaliin jadi negatif 28, kan dan tambahin itu menjadi 3, itu kan berarti 7 sama negatif 4 kan ya. Jadi bisa solusinya di sini kalau kita faktorin itu x tambah 7 dikalikan dengan x kurang 4 gitu kan. Ini tuh harus lebih kecil dari 0. Jadi di sini kalau misalkan kita cuman dari fx-nya aja, kalau misalkan fx-nya itu sama dengan x tambah 7 dikalikan dengan x kurang 4, terus ini kita mau yang pembuat nolnya itu berapa, kita kan bisa tahu kan ini akar-akarnya kan, akar-akarnya itu apa aja gitu kan, x ini sama dengan negatif 7, atau akar-akarnya x sama dengan 4 gitu, ini akar-akarnya negatif 7 dan 4 gitu, ini pembuat nol ya. Nah, dari sini juga kita bisa sebagai patokan gitu, x sama dengan negatif 7 dan x sama dengan 4 ini, untuk mencari solusi dari pertidaksamaan ini atau mencari nilai x apa aja yang memenuhi pertidaksamaan ini. Jadi yang paling gampang tuh kalau misalkan saya lihat ini ada 2x ini patokan kita, saya bisa cobain aja angka-angka yang ada di antara batas-batas ini atau akar-akar ini tuh apa aja gitu. Atau jadi solusinya tuh pasti angka di antara negatif 7 dan 4 ini atau yang di luar negatif 7 dan negatif dan 4. Jadi cobain aja satu angka gitu, terus kita masukin ke pertidaksamaannya gitu kan. Jadi satu angka saya mau di sini coba 0 gitu, misalkan coba x sama dengan 0, apa yang akan terjadi? Kita masukin aja ke fungsi yang ini nih ya, yang fungsi yang ini. Kalau x sama dengan 0 berarti 0 tambah 7 gitu kan, ini dikali 0 kurang 4 gitu. Nah, ini sama dengan berapa? Ini kan sama dengan 7 dikalikan dengan negatif 4 gitu kan, kalau ini fx gitu ya. Ini sama dengan negatif 28. Nah, ini lebih kecil dari 0 nggak? Iya kan, ini emang lebih kecil dari 0 kan, berarti ini benar gitu. Jadi, solusinya itu bisa bilang kalau x itu harus lebih besar dari negatif 7 dan lebih kecil dari 4. Kalau nilai-nilai x yang dapat memenuhi pertidaksamaan yang ini tuh adalah ini di sini. Sekarang kita bisa juga coba misalkan gimana sih kalau misalkan x-nya yang di luar gitu kan, yang di luar atau lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 7 itu bisa memenuhi nggak? Kita ambil aja salah satu contohnya gitu, misalkan x sama dengan 5 gitu, misalkan x sama dengan 5, misalkan dicoba gitu, x sama dengan 5 gitu. Ini fx-nya itu kan, fx-nya sama dengan sama kayak gini kan, ini masukin x-nya, ini saya tulis ulang ya, x tambah 7, ini x kurang 4. X-nya sama dengan 5 berarti 5 ditambah 7 gitu kan, dikalikan dengan 5 dikurang 4 gitu. Ini sama dengan berapa? 5 kali 7 itu kan 35 gitu ya, dikalikan dengan ini. So, sorry, ini bukan 5 dikalikan 7, ini 5 ditambah 7 ini kan 12. Terus dikalikan dengan ini 1 ya, 5 kurang 4 itu kan 1. Dikaliin 1, nggak perlu pakai lingkaran, kurung. 12 kali 1 berapa? Ini kan 12 kan? Nah, apakah ini lebih kecil dari 0? Enggak kan? Ini kan enggak lebih kecil dari 0 kan? Berarti x ini, x sama dengan 5 itu bukan salah satu solusinya. Jadi yang benar adalah ini. Semoga kalian mengerti. Kalau ada pertanyaan, tulis aja di komen di bawah ini. Terima kasih.